Sakura. Dia putih, Pak. Ya. Kodam kamu, singa putih. Kamu kemari mau cek kodam? Iya, Mbah. Apa kerjaan kayak gini ya, Bri? Tahu juga nih, Mbah. Hah? Ya mana nih? Ya kita cari mangsa lagi kayak dulu. Ah, nggak usah lah mangsa. Kalau mangsa nanti terlalu besar kayak risikonya. Coba lah kita cari dulu. Apa kira-kira yang cocok kita kerjakan untuk menghasilkan duit? Oh, yang kayak tok suang. Yang mana? Tiktok mana? Lep. Tuh, apa namanya tuh? Bambah dukun apa gini? Tahu buang apa namanya? Oh, cek kodam. Ah, itulah cek kodam. Ah. Mana? Bisa juga tuh. Cek kodam menjadikan duit. Bahan nanti ya aku cari tarik duitnya. Iya, tapi cara itu membuat orang percaya sama kita tuh kayak mana? Cara mempromosikan nanti kayak mana coba? Gila banget nanti caranya kita cari nanti. Mau aku nanti jadi mbah dukunnya, tapi kau nanti yang cari pelanggannya, cocok? Oke. Okay. Kayak mana? Tuh. Ini. Ada nih. Mantap kali bang, kayak gini lah. Duduk, sini. Kodam kosong. Arif di sini ada kodam Bramusti ya. Kodam untuk menjaga dan melindungi. Iya. Lydia kosong. Kodam menjaga untuk melindungi, Hendri. Mantap lagi. Bisa jadikan duit nih. Mari gitu. Sini kosong. Ih. Coba lu kodam kau kita tanya ya, kodam kau ya. Iya. Ada kodam Bramusti ya. Harimu. Enggak, ini orang-orang yang nyawer aja rupanya yang dikasih tahu kodamnya apa. Rudi. Ini kosong nih. Mana nih cara nih ya? Allah. Enggak, sekarang gini, cara membuat orang percaya itu supaya kita bisa cek kodam orang itu yang payah sekarang. Udah, ayo. Ini apa gerak kita ini? Kita cari cek kodam aja. Cek kodam? Ya. Cocok juga tu. Mana mungkin cek di gratis saya kau sawer bukan? Ya. Okey. Yuk. Lepas itu, mana mungkin dapat nanti kodam harimau? Ya. What? Capek ni dah. Ya. Dah apa kan? Dah capek jalan, duduk lu dah. Ada apa ada empat duduk mantap. Oh, Mak Majidin kosong. Ayu ada kodam rawaronte. Rawaronte Ayu. Beri kali. Kosong. Kosong lagi dia. Rawaronte anda. Beri kali. Lorong. Dua kali menunggu Chris. Anjir Chris. Beri gua. Mana alat cari orang? Payah kali nyari emang. Cari kayak di situ ini. Itu dia. Ini mangsa ini. Ini kayak dia tadi nih. Keren kali ya kenapa nih? Ini lagi cek kodam. Kayaknya berhasil. Kenapa gak berhasil? Aku tahu. Ada situ bambah kan. Tapi harus pakai duit. Ya kalau gitu kan berhasil, enggak lah. Enggak kan? Kau intinya siapa kau uang kan langsung gumbah dukun jadi langsung cek diceknya. Betul lah. Ayo lah. Oh kadang bohong bro. Ayo ngapain? Cepet aja ke orang kau udah. Bro aku nggak ada uang nih. Kayak mana nanti cek kodam? Aku nggak ada nih bro. Kau bilang tadi ada. Kayak mana nih? Kau bandar lah dia. Bukan aku bro, kawan samping nih bro. Aku ada. Ada. Oh, ini ada. Ayo. Ayo lanjut aja. Ayo, situ tempatnya. Ayo. Ayo. Oh. Mana nih? Kayaknya dia lagi bersendiri. Ayolah. Kan nampaknya tuh. Kalian tunggu sebentar ya, nanti kalau di situ kita semua nanti rumahnya terkejut. Oke. Tuh, ini mbah ini, jumpai lah dulu. Oh mbah, ini ada apa?
apa mangsa ringa? Mangsa ringa ada. Betul kau. Iya, kecepet satu orang tuh. Berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang. 4 orang? Ya. Mana sekarang orang tuh kagak? Di situ, Mbah. Hah? Situ. Di mana? Di situ, Kak tuh. Jangan lupa setahun dulu kemarin ya. Oke, oke. Pokoknya kita siapkan dulu. Ini api ini sebagai ini, sebagai barang bukti biar setiap orang percaya bahwa saya itu aku Mbah. Mbah yang bisa cek kodam, cocok? Cocok. Oke. Okay. Nanti kalau dirasa nanti apa kodam itu bilang nanti apa itu bilang? Ya, aku yang ngasih tahu. Pokoknya cek-ceknya itu kan tuh. Tinggal lapar, sinar haus, musang mati, musang hidup. Oke, cocok. Tunggu. Ayo, ini Mbah sudah situ, sudah siap. Uang kalian kan siap. Siap, Bang. Oke, oke. Ayo, ayo. Mbah, ini dia orang tadi, Mbah. Oh, ini orangnya. Mantap, mantap, mantap. Duduk sini nih. Masuk. Pak. Asli ya, bosulan nih. Wah, asli nih. Oh, betul lah orang ini. Iya. Enggak dari itu bobong udah kau. Duduk. Baguslah duduk kalian, barislah. Mantri. Iya. Mustahil lah kayak gini kalian. Siapa yang luar nih? Wah, aku aja terlalu luar, apa lagi? Dapil ya, depan nih. Ya, lah. Mari kalau luar. Nah, kalian kan sudah masuk di sini. Jadi kalian tahu persyaratannya apa kan? Sudah dikasih tahu sama anak buah saya kan? Apa persyaratannya? Untuk mencek kodam tarifnya 100.000 satu kepala. Kalau nggak ada 100.000, maka kodam tidak dikeluarkan. Apakah kalian setuju? Setuju. Setuju. Oke, ayo. Dah, kita mulai. Sekarang, yang paling di depan namanya siapa? Nama saya Tekno, Mbak. Tekno. Namamu Tekno. Umur berapa tahun, Tekno? Umur saya 23 tahun, Mbak. Oh, nama Tekno, umur 25 tahun. Jomblo? Jomblo, Pak. Tekno, umur 23 tahun. Status jomblo. Kodam kamu singa putih yang sering berkeliaran di belakang rumah kamu. Dia putih, Mbak. Macam ya? Dia putih, aku coy. Asli, coy. Bangga ya aku dicoy singa putih. Ya, kodam kamu singa putih yang selalu berkeliaran di belakang rumah. Dah, Bre, ambil tarif. Oke, siap, Mbak. Mana uang ini? Oh, bagus kau. Iya bang, coba bang. Nanti terbang coba mbak nih. Kau duduk air pak uang di pantat. Kau ya. Hampir ya waktu itu. Iya, hampir. Kau nggak terbang di semua jembah nih. Kau bagus sakit. Oke bang, izin lupa ya. Makasih mbak ya. Makasih mbak, kau dapat nyoba. Bang, makasih mbak ya. Siap. Oke bang. Kodamnya dipelihara bagus-bagus. Oke bang, aman. Jangan dibiarkan lari kodamnya ya. Selanjutnya, siapa nama? Nama saya Samin Siregar, status duda anak 2, umur 31 tahun. Oh, nama kamu Samidun Siregar, umur 31 tahun, status duda alias duren. Ya, nama saya Samidun Siregar. Oke, nama kamu Samidun Siregar. Samidun Siregar. Kodam kamu biawak berekor 3. Wow. Posisi biawak sudah umur lansia. Arti kata lanjut usia berarti sudah tua. Bisa dimengerti? Ah, masa biawak lansia? Karena tua tuh, Mbah. Iya, kodam kamu biawak lansia. Kalau kamu enggak percaya, jangan datang kemari. Ya, ya Mbah, siap salam Mbah. Siap. Bre, minta tarif. Ini Mbah. Mana uang kau? Mbah. Lek, pinjam dulu uang yang tadi, Lek. Oke, Mbah. Nih. Ini, Mbah. Makasih, Mbah. Oke. Jaga kodamnya bagus-bagus walaupun sudah tua dipelihara. Siap, Mbah. Siap. Dah, pergi.
Selanjutnya, nomor antrian ketiga. Iya, Mbak. Siap-siap, Mbak. Nama kamu siapa? Nama, umur, status. Nama saya Iming si Tohang, Mbak. Hah? Nama kamu Iming Iming si Tohang. Bisa gagap pula aku ngikut aku sama anaknya gagap nih. Bisa aku nih karma ini, karma kodam ini. Iya, Mbah. Kenapa kayak gitu? Apa kamu cara ngomong kamu? Jadi gini, Mbah. Semalam tuh aku dari luar, Mbah. Setibanya pulang paginya aku jadi gagap gini, Mbah. Oh, berarti kamu memang gagap ya sampai kemari ya. Oke lah. Status dan umur berapa? Umur saya 24 tahun, Mbah. Status saya lajang, Mbah. Oke. Status lajang, umur 24 tahun. Kodam kamu tikus putih. Tikus putih kodam kamu. Tikus putih, Mbah. Ah. Yang betul, Mbah. Iya. Kodam kamu tikus putih. Kalau kamu enggak percaya, silahkan pergi tapi tinggalkan uang 100.000. Siap, Mbah. Oke. Tarif tinggalkan sama ajudan saya. Umri, ambil tarif. Nak uang kau. Mana uang gua, Mbah? Apa pula aku mbahmu? Kau yang megang uang, kau lah yang nyari. Mbah akan aku. Tidak, Mbah. Carilah uangmu. Ini, Bang. Bang, kamu. Mbah, izin, Mbah. Ini anak nih gagal, tapi cuma anak. Kok bisa apa gue ya? Ngikut. Ya, pergi. Pergi sekarang. Salam dulu sini. Iya, Mbah. Selanjutnya. Enak juga cari duit begini ya. Masa kodam itu titik tikus putih. Udahlah. Apalah. Selanjutnya. Nomor urutan keempat terakhir ya. Iya, Mbah. Siapa nama kamu? Dengan lengkap perkenalkan nama, usia, dan status. Nama saya Edwin, Mbah. Wow. Usia 47. Status saya lajang, Mbah. Asin. Oh, nama kamu Edwin. Berarti ada ujungnya acem gitu. Gawat ini. Ada aja pesain gue ya. Semakin hari, semakin ke belakang, semakin terakhir, semakin gila pesenku semua. Gawat ini. Iya, Mbah. Nah. Ya, kamu kemari mau ngapain? Kamu kemari mau cek kodam? Iya, Mbah. Mau cek kodam. Oke, nama Edwin. Umur 47 tahun, kan? Status lajang. Yang di ujungnya ada acim gitu. Kodam kamu kuntilanak berambut keriting. Ah, masa kuntilanak berambut keriting, Mbah? Acing. Ini bahaya nih penyakit kamu nih. Dari mana kamu dapat penyakit itu? Itu penyakit apa nama itu? Penyakit acim ya? Ya, Mbah. Ini datang penyakit dari aku umur 1 hari, Mbah. Wah, ini pesen gue ini ada-ada aja ini. Pesen kodam gawat ini. Besok nggak mau lagi lah aku cek kodam kayak gini. Udah melangkitnya. Bre, duit ambil. Izin, Mbah. Ya. Gak aja. Penyakit pesen gue ya. Gawat ini, besok nggak mau lagi lah aku cek kodam kayak gini. Tapi penghasilan hari ini cukup memuaskan. 400.000 dalam 1 menit 90 detik.
Oke, Mbah. Bang. Kau tebak-bak pula kau bahasa Mbah. Ya, iya Bang, maaf Bang. Ini masih utang ini parah. Kenapa? 400.000. Kemana kita ini malam ini? Kau jangan nak nanya kayak gitu dulu. Itu kan urusanku karena aku senior. Ya. Aku yang capek, kalau sempat ketahuan bahaya aku nih. Ya. Kalau sempat ada cek kodam yang sesungguhnya, mati aku nih. Iya. Mana uangnya? Aduh lah, kembangkan dulu. Ya, sini dulu uangnya cepat. Kenapa? 400.000. Ini dia siapa? Dia Bang. Dia juga ada Bang, sama. Setiap hari gini. Pokoknya besok gue jumpai lagi orang. Tapi jangan dengan orang yang sama, orang yang beda. Andai betul itu kodam orang itu, berarti kita enggak bahaya. Tapi kalau andai itu enggak betul, kita jadi bahaya nih. Ya, kita kalau udah tahu yang besok kan bisa kita berubah penampilan. Berubah penampilan. Cara-cara. Uang kita 400.000. Cuma mau berubah penampilan. Tapi lumayan ini, mantap. Hai. Kodam. Utang gua kemarin mana, Dun? Ini pada duang, Lek. Aduh, gawat lah kau, Dun. Sabar, Lek. Kan aku baru ngutang kemarin. Ya iyalah dari kemarin, tapi harus kau bayar itu, kan? Terus kalau aku nggak mau bayar, terus apa? Ah, semalam tuh kau bilang kau bayar pas cek kodam tuh. Ah, nggak bisa dipakai kau berkawan nih. Parah kali, Bang, kau. Kan kemarin minjam uang kan untuk cek kodam aja. Tengoklah buat penampilan dunia. Baju koyak, kasih ngono aku. Ah, kau baluap air juga kau. Udahlah itu, enggak usah lagi kau minta-minta. Kasihan dia itu. Kawan kita juga itu. Ah, kompak kalian bertiga nih, enggak beres kalian nih. Keluar aku dari grup nih. Janganlah keluar, Lek. Kita kan berteman ya. Iya, janganlah keluar. Ngapain keluar-luar? Jangan keluar. Enggak ada dan ya, siapa ya. Kami. Ah, enggak betul kalian nih. Keluarlah aku. Keluar dan apa keluar. Yang ini? Aku keluar. Mau keluar. Udahlah. Keluar. Aku keluar. Jangan. Aku mau keluar. Jangan. Aku mau keluar. 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 Jangan. Ah, berhalah udah keluar. Gara-gara perkara uang 100. Gak beres ya pertemanan kita. Ayo keluar, keluar deh. Iya, iya, iya. Aku keluar nih sekarang nih. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Sayang.